Erik passing Sardok keras luar biasa Bang Aji angkat di sana Rois passing terjadi angkat di sana keras luar biasa serang Keken Ali sudah lakukan passing sempurna angkat di paket tag passing sempurna aku angkat serang Alip keras sentuhan pertama tentunya dari seorang Rois passing kali kiri serang Alip ancang-ancang sudah lakukan passing cukup sempurna open di sana keras passing dari seorang Poin satu pun sama satu sama nomor bunga 4 tentunya seorang Rangga ancang-ancang seorang Rangga sudah lakukan passing tuanku ada Koek mampu terbaca Fikri masih Rois Tasbel Wairi angkat tangga masih ke Keken Sardok kelas dari serang Rois posisi 4 spike posisi 1 poin 2-1 masih nomor punggung 12 Aswedo Hancang sudah lakukan terlalu datar maka poin untuk EVOS dari diri 2-1 Wairi nomor punggung 7 selamat Koeri Aca-aca serang Koeri yang bakal dituju sudah lakukan passing selaku Alif Noir terlalu pendek maksudnya serang Vijay bukankan 3-2 Koeri Aca-aca serang Koeri passing serang Koeri sudah lakukan Alif gagal serang Koeri maka poin 3-1 terjadi hanya chip-chip saja seorang Fikri 4-3 set pertama masih tertinggal satu angka tentunya itu angka kalem acak-acak Fikri sudah lakukan passing sempurna Adit keras dari seorang Rois maka poin 4-1 Rois lakukan servis datangkan dari jauh sana untuk memperkuat di vlognya sudah Rois passing angkat angka chip passing Rois back attack masih mampu serangan lalu memanjang koin menjadi 5-4 maksudnya diserang Agung masih nomor punggung 10 acak-acak Pausi punya nama masih acak-acak sudah lakukan Fauzi pasti cerah Agung pasti cerah di biru Koeri blessing saja masuk ke keluar maka poin 5-1 hari ini nomor punggung 6 Ivoka Suram Vijay Hanca-hanca Suram Vijay sudah lakukan pasti Koeri sempurna angka di sana selamatkan kembali terlalu pendek umpan serang Alif terhadap Aswedo maka 65 landing satu angka memimpin anak-anak dari pos masih kali gini nomor punggung 5 dia punya berapa serang putra masih Rohit masih lamatkan bracket flashing saja kuasai kembali Sardot Aji mampu menawak budi-budi angka 6-1 Aji ada-ada serang Aji keras passing pun terjadi angkat di sana ribol kuasai kembali angkat takut masih selamatkan kembali Petra Tasbol gagal selamatkan serang aku maka poin sementara rintik-rintik hujan namun tidak mengurangi semangat dua tim baik EVOS maupun Ivoka ancang-ancang kali ini serang Miko ancang-ancang serang Miko sudah lakukan passing Sardon Alif passing kurang sempurna dari seorang Miko bundi angka menjadi 7 sama set yang pertama cukup berimbang mengejar angka passing kali ini seorang Alif sudah lakukan passing pun terjadi back attack
seorang polisi 8 terjadi TTO. Yang pertama di set yang pertama lakukan servis, sudah lakukan, masih pun di sana kurang sempurna. Angkat serangga, flashing, akut. Spike saja kali ini. Ya tentunya nomor punggung 8 sudah kencet. Apakah poin? Masih 97 Alif. Passing ke Eri. Eri. Gagal serangan dan lakukan defend. Passing kurang sempurna, maka poin tentunya 8-9. Masih serang center mereka tentunya nomor 8 serang Rangga. Ancang-ancang sudah lakukan. Passing serang Anggun. Ya kali ini Asbendo pun cip-cip saja serang Asbendo. Maka poin 10-8 Asbendo. Supanalu sudah lakukan, masih salah di Vero. Back mampu terbaca, ada dua pemain di sana, Kenken dan seorang Vijay. 11-8 set pertama. Masih Asbendo ancang-ancang sudah lakukan dan keluar. Maka poin 9-11. Masih kali ini seorang Fairy sudah lakukan, masih terjadi Alif. Quick saja masuk, maka poin menjadi 12-9. Masih nomor 8 seorang Kenken, ancang-ancang Kenken jumping serve keras, gagal seorang Kenken. Maka poin menjadi 10-12. Lihat masih kali gini nomor punggung 9 Fikri punya nama seorang bunker dari pos, lakukan servis masih sempurna Alif. Quick saja lakukan cara center sepek kali gini. Vice keluar 11-12, satu angka pun tertinggal. Masih Ivos Miris atas Ivoka dari Kano sudah lakukan, masih terjadi mampu terbaca namun kali ini gagal seorang Miko. 13-11 juga angka meninggalkan lawan. Kali ini serang Rois jumping serve dan keluar kembali servis dari serang Rois. 12-13 hanya satu angka tertinggal. Pergantian pemain nomor 4 Rangga keluar juga masuk tentunya Yuda seorang setter. Ya, ada di sana juga Tripil. Masih ancang-ancang sudah lakukan Yuda. Setuan pertama dari seorang Yuda pun gagal. 14-12 dua angka meninggalkan lawan. Ivo gagal atas Ivos Vijay kali ini. Seorang Vijay sudah lakukan, masih terjadi angka di sana. Masih mampu terbaca, gagal. Kuih-kuih terjadi. 13-14 satu angka tertinggal. Ayo semangat baik Ivos maupun Ivoka. Ancang-ancang sudah lakukan, passing Rois, angkat serang Agung. Setup yang kurang sempurna tentunya dari nomor 5 serang Putra. Maka poin 15-13. Masih kali gini Sarjon, ancang-ancang serang Sarjon, passing terjadi. Udah masih dapatkan Tasbol. Gagal kali ini serang Putra. Maka TTO yang kedua di set yang pertama. Ancang-ancang passing Putra. Udah masih dapatkan angka di sana. Kekan luar biasa spek dari seorang Kekan. 17-13 masih seorang Sardon. Ancang-ancang seorang Sardo akan lakukan servis. Masih Putra masih dapatkan akan juga Jep akan kembali Tasbel bahasa Yagung. Iya hanya saling pandang. Ya terjadi miskomunikasi. 14-17 iya. Masih kali ini seorang Miko Ivos sudah lakukan, masih terjadi angkat paketan
transisi. Sementara kali ini poin 15-17. Masih acan-acan Suramiko, dua angka pun tertinggal. Masih terjadi keras spike dari seorang Aswendo menjadi 18-15. Tiga angka meninggalkan lawan. Miko keluar masuk seorang libero. Adik ini seorang Alip sudah lakukan passing seorang Putra Yuda. Oh, adik ini belum menyalakan double. Pokok poin 19-15. Masih adik ini seorang Alip seorang center. Ancang-ancang sudah lakukan passing pun terjadi angkat Fikri. Oh, keluar spike dari Koiri. 25 angka menjadi tertinggal 25-15. Timeout diminta oleh sudah lakukan masih terjadi. Wih, mampu terbaca. Koiri masih kuasai kembali. Namun kali ini gagal seorang kali. 16-24 angka tertinggal. Ayo semangat baik dari Tifos maupun Ivoka. Ancang-ancang kali ini serang triple sudah lakukan passing serang Aji back. Keras dari seorang Keken, luar biasa sedang ganteng muda gendam gendam masih ancang-ancang. Ada apa? Aswendo sudah lakukan passing serang Putra angkat pakai tag. Masuk papa poin 17-21. Masih acan-acan seorang Fairy passing Sardot. Keras, luar biasa variasi dilakukan anak-anak dari RT 8 Desa Kalu. Luar biasa calon menantu dari Pakul Wedus. Ancang-ancang keket pasti terjadi. Oh, bola masuk di lapangan dari Bos. 23-17 masih serang keket. Ancang-ancang jumping shot passing sore open di jalan. Oh, masuk pokok poin 18-23. Ayo semangat baik kalau maupun dari mirip Bos. Masih seorang Koiri, masih kami seorang Fikri. Sudah lakukan, masih pun cukup sempurna. Wow, kali ini pun pengantin baru sudah 4 bulan, Sardo. Mampu lakukan spike. Romis, ancang-ancang. Keras, lagi ball, masih kuasai kembali. Ada free ball, masih kebun. Kalinya seorang Alif melakukan gerak libero. Ya, ancang-ancang kali ini nomor 24 angka sudah lakukan. Oh, keluar maka angka pertama masih kali ini seorang Alif seorang center. Ancang-ancang seorang Alif sudah lakukan masih terjadi angka di sana sudah lakukan sempat. Iya, luar biasa Dewi Fortuna pihak dari serang nomor punggung Aswendo 12 punya nomor passing kali ini Salim sudah lakukan passing serang libero. Angga triple passing serang kung. Sempat keluar atau blok keluar sempat Rois cukup kencang. Kembali ayo semangat baik Ivos mirip maupun dari Ivoka sudah lakukan passing Putra angka di sana. Lewat kali gilpon dari seorang center poin kembali. Ya di sana ada bonus marun 3 kali sekali gratis katanya kalau lupa duduk saja. Hancang-hancang keket passing terjadi angka di sana tasbel. Iya, pakai poin jadi 1-4 poin ancaman curang poin sudah lakukan pasti berlaku. Umpan cantik dari seorang Ali.
Salib sempak saja Zora Aswendo. Maka poin menjadi 5-1. Libero keluar ragu. Masuk Zora Vijay. Ancang-ancang Aswendo. Sudah lakukan. Masih Zora Libero. Amat kulit. Gagal dikejar Zora Aswendo. Maka poin 2-5. Aswendo keluar. Masuk Agung. Sudah lakukan passing cepur akan di sana. Gagal kali ini sampai jai 3-5. Masih kali ini nomor bunga 6 dia punya nama sama Faiz. Acang-acang sama Faiz. Gagal sama Faiz. Maka poin seorang Royce dinyatakan overnet 4-0. Nomor punggung 2 seorang tripil. Acang-acang seorang tripil. Sudah lakukan pasti terjadi. Akan di sana keras spike dari seorang Aji. Luar biasa pemain yang cukup ramah, murah senyum. Lihat acang-acang kali gini. Sudah lakukan Royce pasti terjadi. Angka di sana tas bol dari seorang putra 5-7. Masih kali ini seorang putra sudah lakukan angkat kembali chip saja masih kembali firing point. Alhamdulillah ya, di sana sini terjadi hujan besar, di sini hanya green. Sudah lakukan passing mampu terbaca. Poin 7 sama sejak kedua. Masih acang-acang kali ini seorang putra. Masih Rois. Luar biasa sempat dilakukan seorang Vijay. Sudah lakukan passing serang angka. Keluar dilakukan serang Koeri. Maka poin menjadi 9-7. Masih ancang-ancang serang Vijay. Sudah lakukan passing terjadi. Masih trimil triple passing Aji. Masih gagal kali ini serang Fikri. Poin menjadi 10-7. Memimpin 3-3. Ya, kalau tadi bilang panas, sekarang angka di sana tasbol. Maka poin 8-10. Libero keluar. Masuk nomor punggung 6 seorang Faiz. Kri-kri masih terjadi. Saja seorang Alif 11-8. Aji pasti Koeri poin mampu cip-cip saja. Maka poin menjadi 9-11. Kali ini nomor bunga 4 seorang Rangga center dari Ivos. Sudah lakukan pasti Sardot mampu terbaca sampai dilakukan Aswendo. Lihat 10-11. Masih seorang Rangga. Ancang-ancang seorang Rangga. Sudah lakukan passing Sardot. Yang terjadi overnet. Ancang-ancang Alip. Sudah lakukan passing terjadi. Angkat back. Aspel dari seorang Aji.
Pintero keluar masuk Fikri. Ancang-ancang kali ini pemain dari Ifros masih sudah ngaji angka di sana. Rois masih 14-12. Jengket kali ini. Serang jengket. Kali ini serang jengket. Pemain poin 13-14. Satu angka terdekat. Kali ini nomor punggung 2. Trimbil punya nama. Ancang-ancang serang Trimbil. Sudah lakukan. Masih serang jengket. Alif Acik. Masih lemaskan. Back attack. Tasbel. Dari serang. Wairi. 14-14. 14-14. Masih kali ini serang Trimbil. Lakukan servis. Sudah lakukan. Passing Rois. Rois. Masuk dari serang Rois. 15-14. Satu angka saja tertinggal. Rois. Aja-aja. Masih serang Ibiru. Akan di sana. Dribble. Rois. Aji. Masuk. 16 menit terjadi TTO yang kedua. Masih terlambatkan. Back attack. Masih mampu terjangkau. Angka di sana selaku Rois. Masih Trimbil. Open di sana. Keluar dari selang Putra. Lihat. Pemain poin 17-14. Masih kali ini serang Putra. Sudah lakukan. Masih serang Grup. Serang Vijay. Luar biasa. Lihat. Hari ini serang Vijay. Lakukan servis. Baca-baca serang Vijay. Sudah lakukan. Pasti terjadi. Kali ini serang Fikri pun terjadi miskomunikasi antara serang Fikri dan serang Center. Gagal. Defend-defend. Passing-passing yang kurang sempurna dilakukan serang Ibero. Tentunya putih-putih angka diraih oleh Ifroga. 20-15, 5 angka tertinggal. Gagal kali ini serang Vijay. Vijay keluar, masuk serang Agung. Juga di Vos. Ibero keluar, masuk seorang Faiz. Fikri, masih Rois. Kembali spike dari serang Aswendo dengan postur yang tinggi besar. Quick-quick saja terjadi serang Alif. Ya, masih kali kiri sesar dong. Passing sempurna. Salah antisipasi serang Agung. Maka poin 17-21. Hujan pun semakin besar. Masih kali ini serang Rangga. Ancang-ancang Rangga sudah lakukan passing serang Agung. Alif. Dan spike kembali kali kiri serang Keken. Luar biasa, seandainya tidak turun hujan, mungkin terang. Ancang-ancang, pasti terjadi. Angka di sana. Pressing, Agung, Rois. Angka di sana. Mampu serang Keken, membaca. Ya, luar biasa. Bahkan kehujanan pemainnya pada panggung ini. Liti-liti. Ancang-ancang passing pun terjadi. Akan di sana. Bakal serang Alif. Liti-liti pasang di. Ancang-ancang kali ini serang Wairi. Sudah lakukan passing selang Sardot. Aswendo. Sudah lakukan Aswendo. Iya, serang Ibiru pun kaget dengan suara kamu. Ikan jatuh. 24-18.
sudah lakukan. Hey, minta challenge, minta challenge. Bakul waru, anak si pangan tempe telu, ngomong loro. Minta challenge. Sudah lakukan. Asik, angkat di sana. Keras, angkat kembali. Peketek. Mampu tempat aku. Ada Faiz. Open. Oh, masuk. Iya. Namun hampir nabrak pada berkat surah keken alias ketek. Ancang-ancang. Ancang-ancang. Sudah lakukan. Keras masuk. Hakim Garis saking semangatnya Pondret bergabung dengan Cilacap berhadapan dengan tim dari Kapuktan. Masih Ramadan hari. Masih juga namun dengan menyesali perbuatannya seorang Aji tak mampu melakukan defend melakukan risik-risik. Baik, 1-0. Masih dalam rangka acara sudah lakukan passing sudah agung. Rois, oh seorang Rois mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 set yang ketiga kali ini Aswendo. Ancang-ancang seorang Aswendo sudah lakukan. Oh gagal kali ini set apa tos ya. Bola pertama dilakukan seorang libero karena bola agak licin. Masih Aswendo sudah lakukan passing terjadi. Open gagal sepak dari serat tripil. Iya maka poin menjadi 3-1. Ayo semangat baik Ivos maupun Ivoka. Masih kali kiri siapakah di sana Aswendo. Ancang-ancang sudah lakukan passing seorang putra. Back. Sendiri bingung mana yang melakukan spike. Poin 4-1. Masih kali ini seorang Aswendo. Pak hujan bukan suatu halangan, hujan bukan suatu rintangan. Putra open back keras dari seorang hakim garis mengatakan iya hanya hakim garis yang punya indra keenam. Masih ancang-ancang 5-1. Aswendo passing secara putra. Open chip angkat kembali Dede. Ada serang Aswendo. Back. Oh iya kali ini serang Rois. Rois adalah anak Is adalah kelompok bocah kelompok. Masih kembali 6-1 terjadi pergantian pemain. Trimbil keluar. Ancang-ancang sudah lakukan. Masih terjadi. Oh kita masih berande-ande. Seandainya pakaiannya basah ntar buat main lagi yang mana. Kaos bisa berganti yang dalam. Ancang-ancang Raso pasti terjadi. Sudah lakukan Rois. Oh iya sudah dua kali menerima bola. Bukan 7-2. Hanya semangat baik Ivos maupun dari Ivoka. Masih cara keken. Ancang-ancang keras passing seorang Ibero. Angka di sana sepak keras. Oh gagal seorang Sardo. Iya bukan poin 3-7. Faiz aja passing sempurna kekek. Hey ya bagi penonton karena ini musim dingin kali-kali anda mau kelamar. Cerit bahasa Tanjung Sari kiri-kiri. Cerit. Hey, gunakan duel di udara seorang Fikri. Ya, maka 4-8. Ayo semangat.
hari ini ancang-ancang nomor punggung 2, nomor punggung 3, yaitu serang bagus sudah lakukan, masih serang great, masih rematkan, masih negeri bimbol saja putra akan serang angkung anip dan masih rematkan. Ya adik ini luar biasa, adik ini pemain dari baik dari pos maupun di vokal melakukan ya menyelamatkan bola, masih adik ini serang Vijay, ancang-ancang sudah lakukan, pasti terjadi angkat serang di biru back attack masuk sepak dari serang Ferry, maka 5-9 patangka tertinggal, masih adik ini serang putra melakukan service, kenapa ucap pasir Romis hampir saja tidak bisa diantisipasi pemain Infos, namun bola dari Aswendo pun tipis di luar sana, masih cerah putra sudah lakukan, pasir cerah Romis ketak serang keket pemain yang ganteng kuning tinggi besar kalem luar biasa penampilan dari serang keket ibu-ibu si bisa opok bekel bukan anak itu kan bocah gagah teman dari lain iya karuan yang berada di karo ramai ini aku mah jatuh sudah lakukan keras kali ini dari Aswendo luar biasa 11-7 ya tolong hubungi dari official dari Tamas maupun dari Sinar Laut angka di sana. Adik ini terjadi miskomunikasi, terjadi tempat diminta oleh official dari pos macam-macam adik ini sudah lakukan, masih terjadi angka di sana berkaitan mas mampu serang Agung, ada putra chip saja chip Agung. Adik ini sakole-koleh disana mengaji pijak game iya aman di VIP nomor 2 yang begini ini nomor alhamdulillah halo Huma sudah lakukan akan teman enak temen aman di VIP nomor 2 yang begini uli nomor halo Huma amin iya kembali ancang-ancang sudah lakukan pasti terjadi akan disana keras luar biasa serang keken orangnya ganteng pendiam luar biasa klincin titi-titi ancang-ancang masih Aswendo sudah lakukan pasti serang putra back masih mampu terbaca apa yang terjadi aduh wasit lagi rame-rame ini malah disemprit meh ancang-ancang macam-macam Koiri pasti seragu umpan pakai tangan satu namun dasarnya keken luar biasa sobek pelaku ini bergetenan tiba teman tiba macam-macam cabiso keras pasti terjadi angka di sana keras dari kiri surat putra maka poin 10-15 masih ada kesempatan masih ada jalan Fikri masuk di baru keluar sebentar musim penghujan tali sepatu banyak yang lepas ancang-ancang Faiz serang Faiz sudah lakukan pasti terjadi apa yang terjadi wasit pun acung-acung tok ya gak apa-apa nomor gue mau tinggal pusing ke pribil sudah lakukan ancang-ancang Fikri double step gagal kejar jalan aku apa poin ayo semangat baik Ivos maupun Ivoka masih kali ini seorang nomor punggung ya ancang-ancang nomor punggung 3 ya punya nama seorang bagus sudah lakukan pasing jalan aku kali ini spek surah Aji pemain yang ramah gampang senyum kadang-kadang di sana juga tersenyum
sudah. Oh, VJ pun gagal. Maka poin menjadi 12-17 kali ini Seorang Putra. Masih ada kesempatan. Masih Seorang Putra. Ancang-ancang Seorang Putra. Sudah lakukan pasti Seorang Agung. Masih terjadi. Masih dapatkan. Oh. Iya, dinyatakan menyentuh lantai. Maka poin. Ayo semangat. Masih 18-12. Ada kesempatan. Adik ini Seorang Aji. Ancang-ancang. Passing terjadi. Tinggi di sana. Passing sempurna. Angka di sana. Oh. Luar biasa kembali Seorang Keken. Tolong bagi ibu yang sedang kemaringan durian tajam. Pilih putra ini pun kepengen jadi pemain terbaik kayak Keken. Usap buntilnya sampai 3 kali. Sudah lakukan. Mas. Oh. Satu malam Agi garu-garu. Aki ukuri keker. Poin. Masih kedudukan 13-19. Masih ada kesempatan. Seorang Fikri Twiker dari Fos. Sudah lakukan. Masih terjadi. Oh, siapa lagi? Ya, Asvendo. Ya, penonton ajak gugup di Juli. Urung kena. Urung kena. Sudah lakukan. Masih terjadi. Angka di sana. Oh, blok yang tangguh dari Seorang Asvendo. 21-13. Kali ini Seorang Alip. Ancang-ancang Seorang Alip. Sudah lakukan. Passing pun terjadi. Oh, mampu terbaca. Putra. Open di sana. Oh, maning-maning Aji. Maning-maning Aji. Batiri ketabina. Malam tersiki kuku. Ancang-ancang. Sudah lakukan. Masih Seorang Aji. Angkat open. Oh, luar biasa. Si kecil masih duduk di bangku SMP kelas 1 Puri. Luar biasa. Jadi eret-eret kena apa, Mot? Ya, sini kan yang ditunjukkan gondung. Ancang-ancang. Asvendo. Masih Seorang Putra. Angkat di sana. Placing saja. Banyak poin kembali. 23 titik amat pertama. Poinnya bro. Eh bro, kademen ya. Kademen. Ya apa-apa. Orang. Oh, mendingan lagi rakober ya. Ya, sudah lakukan. Angkat di sana. Sip. Wow. Angkat kembali. Tinggi di sana. Pressing. Dan keluar 2-4-14. Iya, hanya butuh satu angka saja. Infoka maju ke babak berikutnya. Masih Asvendo. Masih sempurna. Open. Oh, masuk. Masih ada kesempatan. 15-24. Tama sudah hadir belum bro? Masih selagi. Angkat. Wih. Yang masih hari ini masih selamatkan. Placing saja. Oh, gagal Seorang Rifan mengejar bola. Maka poin 16-24. Butuh satu angka saja. Masih saja di Kokoeri. Sudah lakukan. Passing pun di sana. Masih selamatkan. Angkat Faiz. Taspol dari Seorang Agung. Masih ada kesempatan 17-24. Angkatnya terjadi jus. Masih kali ini Seorang Koeri. Passing terjadi. Open. Terlambat sekian detik. Maka poin menjadi 18-24. Lihat. Masih ancang-ancang. Sudah lakukan. Dan masuk 19-24. Tempat diberita oleh official dari Ibrahim Zelsegur. Passing terjadi. Angkat Thais. Angkat di sana. Masih lompatkan. Kembali. Chip. Akhirnya pun 2-5-9 melanjutkan kembali Infoka. Maka terima kasih untuk dari Infos.